tahu aja. Sebenarnya ya itu sih kan karena pengontrak gitu, saya juga kurang tahu kegiatan mereka sehari-hari. Nah waktu itu kan yang kediaman itu kan lapor sudah ganti orang. Nah itu ternyata ada lagi kemungkinan, kan saya juga kurang tahu aktivitasnya, yaitu nggak ada laporan. Ternyata itu orang-orang yang nggak ini ya, saya juga bingung ya, jadi mau gimana. Itu memang betul sering gonta-ganti orang ya, yang datang gitu. Sering ganti-ganti orang. Rata-rata apa, laki-laki atau perempuan? Ya ada laki-laki, ada perempuan ya. Ya kalau kena nggak lapor kan saya juga nggak tahu ya mas ya. Ngirim air itu, yang abang tahu kondisi di dalam itu kayak gimana bang? Kalau kondisi dalam seperti biasa, ya nggak ada yang mencurigakan. Sering ngobrol juga ya biasa aja pak. Itu anak muda atau apa ya isinya? Dibilang anak muda juga ya, kebanyakan anak muda pak. Ada yang udah kawin juga, ada nikah juga udah ada. Abang kan sering ngirim air ke situ. Yang abang lihat itu sering gonta-ganti penghuninya atau gimana? Dari dulu emang sering gonta-ganti pak. Jadi keluar masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Tapi ada yang lama tinggal di situ, yang abang lihat. Ada sih satu orang. Yang AF itu bukan? AF itu kalau namanya saya belum kurang tahu namanya sih pak. Usianya sekitar 21 usianya tahun. Di bawah saya sih. Abang nggak curiga itu dari tempat penampungan orang buat dijual ginjalnya ke luar negeri gitu? Nggak ada curiga sama sekali pak. Nggak ada.